What's up man, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan kali ini gue pengen bikin video tentang asap dari oli samping Total High Performance 502T. Dan ada ninja lewat teman-teman. Nah ini dia, sedikit informasi teman-teman, gue make baru seminggu. Dan itu waktu seminggu itu kurang lebih ya udah cukup lah untuk sirkulasi oli samping di mesin gua. Jadi udah pasti yang terbakar nanti adalah oli samping dari Total, bukan oli samping sisa yang lalu, ya kan? Gitu teman-teman. Oke, kita tes dulu. Oh iya, jangan lupa kalau nonton jangan di skip ya kan. Nanti udah gua bikinin panjang-panjang, ternyata masih nanya lagi ya. Jangan di skip, oke men. Dan ini adalah sampel asapnya ketika mesinnya masih baru dinyalain teman-teman, masih dingin banget. Tuh. Dingin banget dan ini asapnya kayak gitu. Tipis banget kan. Untuk ukuran mineral oil ini menurut gue tipis banget. Menurut gue ini lebih tipis, jauh lebih tipis daripada mesh run teman-teman. Menurut kalian gimana? Oke, nanti gue kasih video ketika dia lagi jalan dan itu proses dari mesin dingin sampai dia panas. Nah itu bisa kalian nilai sendiri teman-teman. Oke. Dan untuk asapnya ketika mesin udah panas kayak gini men. Gimana menurut kalian men? Kalau menurut gue sih untuk sekelas mineral oil ini udah cukup sangat-sangat bersih teman-teman, dan suaranya juga apa ya, halus gitu loh. Dan buat informasi kalian aja, ini setelan gua standar, pilot jet penjet standar, karbu standar, kemudian ya semuanya standar lah teman-teman. Dan hasilnya kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau motor kalian apa namanya udah korekan ya, udah oversize, mungkin kalian butuh setelan yang agak basah, tapi efek sampingnya mungkin ya, karena gua belum coba juga, asapnya juga sedikit lebih ngebul. Nah gitu teman-teman.
gimana menurut kalian men? Menurut gue ini sangat bersih banget untuk oli dengan spek mineral oil dan jaso FB loh ini, ya kan? Ini udah sangat bersih banget daripada Mesran, ini jauh banget bersihnya, beda lah. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.